Iya, ning kamar wong loro. Semiran. Semiran, sak udah satu minggu semiran. Satu lagi aksi perselingkuhan yang tercucu kali ini, sang istri menciduk sang suami berselingkuh di kos-kosan. Saat dipergoki langsung, ia keluar dari pintu kos dan mengaku hanya semir rambut bareng wanita lain. Rekamannya diunggah di Instagram @orangselingkuh_ pada Jumat 29 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutan kepergok selingkuh, sang suami mengaku sedang semir rambut. Sedangkan di dalam ruangan tersebut tampak seorang wanita yang diduga pelakor. Pasangan berselingkuh ini tampaknya membuat berbagai alasan untuk menghindari tuduhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Piye? Ning kamar wong loro. Semiran. Semiran, sak udah satu minggu semiran. Selesaikan dulu jadi ben. Piye? Maksudmu piye? Piye maksudmu? Kok jare ngomong orang-orang, nduk, cayu. Ngomong orang terus iki kebuktine apa? Tapi santai kok cah mbok kekerasan. Aku ora kekerasan, aku gur mung ngene tok lho. Dicekel-cekel. Ayune ya Allah. Piye? Nggo katoke sapa, Bro? Anyar dibeliin sama Mbak Lena. Masih ana sing ngarep. Tampang ngelonte ngono ya Allah Mbak. Piye, saiki piye? Semiran. Semiran, sak udah satu minggu semiran. Selesaikan dulu jadi ben. Piye? Maksudmu piye? Piye maksudmu? Kok jare ngomong orang-orang, nduk, cayu. Ngomong orang terus iki kebuktine apa? Tapi santai kok cah mbok kekerasan. Aku ora kekerasan, aku gur mung ngene tok lho. Dicekel-cekel. Ayune ya Allah. Piye? Nggo katoke sapa, Bro? Anyar dibeliin sama Mbak Lena. Masih ana sing ngarep. Tampang ngelonte ngono ya Allah Mbak. Piye, saiki piye?